그러니까. 재료. 말도 그래? 지르. 지르 나오시게. 네. 그거 한 단지로. 닥수. 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 그럼 그럼. 둘러면 주주도 대학이. 네. satu napi-napi yang ngendamu niki. Untuk semua sobat mecik video ini, kalau deng sub bro, pecik tombol subscribe. Karena subscribe entuh sing maya, ulian subscribe iban support channel ini terus untuk mengupload hampir setiap minggu. Ingat subscribe entuh sing maya, sing ada rugi iban mecik tombol subscribe. Rajang mabale, encol. Cik seru bertiga, Om Swastiastu. Selamat datang di channel Negarwa Time. Nah, pada malam hari ini Tiang bersama Jero Panji ya akan mengobati Jero Alit nih ya. Kita berada di kediaman Jero Alit hari ini. Ya, jadi Jero Panji hari ini mengobati Jero Alit ya. Kebetulan kali ini Jero Alitnya niki sampun terbaring lemas niki nih. Karena dari mantra dari Jero Panji nge. Oke. Mungkin ada telepon mungkin tadi. Ya. Ritual dari Jero Panji mengobati dari Jero Alit ya. Jadi masih melakukan ritual ya Jero Panji. Nah, di sini Jero Alit masih artinya masih dalam
penyembuhan ya. Karena kita di sini langsung di rumahnya Jero Alit ya. Kebetulan ragane ngiring gitu ya. Jadi di samping sana nih ke ruangannya juga apa namanya? Kayak taksunya di sana mungkin. Jadi kita di sini lama tidak bertemu dengan Jero Panji, artinya syuting karena Jero Panji terus sibuk dengan ngobatin, terus juga narik paice biasanya gitu. Itu pun hampir di seluruh Bali, sampai keluar Bali juga. Jadi kita di sini jarang bertemu dia, dan hari ini kita tim Negara Time kembali lagi bersama Jero Panji. Apa namanya? Seperti kita mengikuti jejaknya dia lagi di sini. Kebetulan mungkin ada izin ya, jadi Jero Panji bisa kami ajak atau dia mengajak kami ke tempat yang dia mengobati di mana pun gitu. Ya karena dia kesibukannya, jadi hari ini baru kita ini. Nah, hari ini sudah gini ya. Kebetulan di sebelah juga ada suara musik ya. Jadi hari ini kebetulan malam minggu, jadi banyak yang menghibur diri gitu ya. Karena tidak boleh keramaian atau gimana di luar, jadi banyak masyarakat yang melakukan hiburannya di rumah ya. Jadi kalau ada suara-suara dangdut atau gimana itu dari sebelah ya. Jadi mereka menghibur diri. Mudah-mudahan sih nggak kedengeran di mic kami di sini. Napi yang kan obat itu napi. Ini kayaknya napi yang kan. Pasti dia ngulungi. Thank you.
proses itu bro kan. Jadi kenapa ra ganteng? Itu awalnya yang kan undang siro sana nyakitin dumun ku kakin makin dan si dayang orang nyakitin karena beliau jerwalit sampun jadi dumun niki waktu kecil ada yang mengganggu gitu masih gitu nah syukur dia itu ada yang melindungi dan maka ditunjuk makin untuk miringan. Ini biasa. Lemes. Dari aneh dari enak nih. Dari kan. Waktu masih dalam kandungan udah ada yang ganggu. Ngajar buku dok ada lapo. Itu nanti. Dan kari ngoyo di rumah tegak hasil. Ayah di taman diserot di bak pabrik mukutan. Punya nak takut. Aku mau ada di sana aku sih. Sehat gak sih? Mungkin dan mungkin yang raganya itu. Yang kan maunya wau ni ke pengrawuh siro sana ganggu. Ternyata aneh ganggu. Sampun meninggal. Nih. Ya, mudah-mudahan tiang sudah yang kan sarang iringan berlalit juga bantu-bantu dan bandas santun ke medis keras ke jantung obat terus itu nggak nyambung obat itu makin kan mudah-mudahan tiang sudah yang pangten kati nganu obat maka tiang riki ngecek nanti sebenarnya penyakit itu menyebabkan gitu. Oh, ada nangin dumun waktu masih hamil sampai lahir ini yang sebelah yang benang dukun kita tuh ya teriki di cemberana pun tidak sampai celah dukun yang pun pasrah dan ini kalau tidak kan sang dukun tidak mikro kalau dijual ada dukun tak boleh terakhir masih hamil tidak kan terakhir seikir regalasi sekian hari sebaban gablor. Itu tapi yang benjang coba mudah-mudahan benten kemarin ini yang keluarkan penyakit yang dulu itu memang agak sulit karena aneh ngencanin anggap ngencanin tentari yang harus minta izin sama rohnya kan dan oh boleh dikit nah ini kok yang tidak boleh yang perlu dengan makin yang sakit aja didoakan biar cepat sembuh. Ya boleh pun datang bisa menjalan. Ampun belum tahu tapi kurang tahun baru bisa menjalan. Bet yang ambil kaki sakit, auranya keras. Tidak berikan bisa menjalan. Cuma itu di perut ya di badan. Karena ini aja. Ya syukur bisa menjalan itu. Agak bersetengah mesangi, jadinya segar. Ibu kan singa adik dia, pokok ngurus adik dia. Kayaknya seger, kata itu. Tapi gitu, kata dia. Ini seger. Anu, seger, ya, seger. Di sini boleh, boleh bernomong nanti. Iringan juga, kata dia. Harus sanggup. Iya, tiang untuk menjalan. Iya, sarang-sarang ini. Kan ini napi. Iya, tiang. Tentang untuk napi. Nah, untuk sanggup itu bisa. Tapi kuliah mah setahun. SMA, tapi gitu semua. Terus lagi gini, nah, kayak tadi makin gitu, jeruk, sembayang. Terus sembayang ke ketua, terus buka ketua. Macam nama napi, nak hijau sintain, dia melalui. Kali, bu, bapak, dia melalui. Ada yang melalui ke diri. Kali sepeda, ampun. Ini ya melalui ke diri, sepati gua ajak orang tua melalui hijau dan nasrana. Nak wangil enak. Ini bukan turun-turun, ini bisa. Dek, sudah untuk tunggu mbak gitu. Aku kan yang ngasih buk kekesin kini gitu. Anu-anu cek minum entah gitu. Itu kan dinyak ya. Yang sebab ada jenak anak modal nak tua-tua. Kita marah teman yang besar. Itu tempatnya hijau. Yang bisa kita ngelah. Ini bapak nganu kape itu bapak. Sekarang kape ya. Kape, berawah. Itu, terus.
tadi yo gini gitu. Ini simbang gitu. Dalam bapak saya baca. Tapi semua kamu gak ada gitu. Kuatir aja kamu gak nanya dia. Kuat juga gak sakit kamu gak ada. Tapi itu ya bang liburan ke petua. Punya pekerjaan enggak, itu sih ada cewek enggak, ada cewek, Ini banyak coba tiang terus waktu karena tiang full soal sih. Itu pun tiang ada waktu lumayan untuk nyambut nanti penyakit. Lagi ke pangsun makan pil. Nah, itu pun terus tergantungan. Ada ginjal. Ini kan pernah kecus pil beli beli jenik sampai makin. Pil beli baru lahir. Pil pil terus. Pil pil terus baru lahir. Tujuh macam beli pil. Dulu minum pil kan. Makin kan pernah cari buat gede. Ragam beli tu pun sebab. Ya dokter dokter ini. Okay. Tidak apa apa nanya. Jelek bang ngomong ngah. Beli di mana? Saya ngomong ngah kita ini jelek ngomong kita nak pergi. Kenali ngomong. Yang film kan Oke, jadi seperti itu ya. Jadi masih ada tahap-tahap yang harus dilakukan Juru Panji gitu ya, Juru Panji ya. Jadi ini baru tahap berapa? Baru pertama, pertama nanti tahap yang kedua untuk penyambutan penyakit dumun kandang. Baru pembersihan badan, biar bersih, baru biar bisa ngiring. Nanti tenang gitu, tidak ada penyakit. Jadi berapa tahap jadinya untuk dari pertama, kedua, ketiga? Kayaknya kalau tahap seperti ini karena agak berat dikit. 5 kali kayaknya. Yang luar. Baru nantinya ragan ngiring kintan nggih. Nggih. Heeh. Nah, enggak sampun ngiring, sampun ngiring ragan kintan. Sudah sanggup ya. Nanti lihat di tempat suci nanti. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi jeralit nika gininya mungkin bisa di shot gininya ruangannya. Sebentar, nanti kita tutup aja dengan gini. Nah jadi di kamarnya niki genah nih kinten nih taksunya kinten sementara nih taksunya sebelah oh yang taksunya di luar kinten nih oh kinten berarti ini sementara mak ya taksu sementara karena masih proses gini ya pengobatan gitu ya kayak pelinggihan jadinya kan kita oke kita tutup dengan Pak Santi aja ya. Saya Gus Nudo dari Negara Tem mengucapkan banyak terima kasih dan Juru Panji terima kasih banyak juga sudah mengajak kami Juru Alit nggih keluarga Juru Alit ini semua sampun mengundang niki Juru Panji oke kita tutup dengan pesan Om Santi 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 Om.